Nah, itu adalah hasil kreativitas dari kelas bayi, balita, TKA, dan TKB. Ayo bagian anak yang belum mengumpulkan kreativitas lebih setia lagi ya, karena setia itu indah. Selamat hari semuanya. Apa kabarnya hari ini? Wah, pasti di rumah semuanya suka cita, karena hari ini kita akan beribadah online bersama-sama dengan Kak Linda. Juga ada guru-guru sekolah minggu yang lainnya. Untuk memulai ibadah pada hari ini, ditemani dengan Kak Rian, kita akan bersama-sama menyembah dan puji Tuhan. Yuk sama-sama kita siapkan hati kita, siapkan hidup kita, siapkan pikiran kita. Kita fokus sama Tuhan, kita menyembah Tuhan ya. Are you ready, kids? Yes, ready. Let's go, we worship Him. Selamat pagi teman-temannya Rafa dan juga mama papa yang selalu setia mendampingi putra-putrinya untuk sekolah minggu secara online. Hari ini kita ketemu lagi ya, dan kita akan belajar firman Tuhan sampai selesai nanti dibimbing oleh guru-guru sekolah minggu CKI Mahanaim. Yuk kita berdoa dulu Rafa, kita berdoa dulu. Tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur hari ini kami boleh ada untuk kembali belajar firman-Mu meskipun masih secara online. Tuhan Yesus, jadikan kami seperti Samuel yang taat belajar firman Tuhan, dan daudkanlah anak-anak kami Tuhan Yesus, agar kami selalu memuji Engkau di setiap waktu. Berkati dan urapi murid-murid dan juga guru-guru sekolah minggu mulai dari awal sampai akhir pelajaran pagi hari ini. Di dalam nama-Mu yang kudus kami mohon perlindungan dan penyertaan. Haleluya. Amin. Selamat belajar. Selamat mendengarkan firman Tuhan bersama Rafa, mama, dan juga teman-teman yang lainnya. Oke. Happy ya, happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Terima kasih untuk Sean yang sudah mengajak kita sama-sama untuk memuji Tuhan. Wah, hebat. Nah, ada anakku semuanya, kita juga akan memuji Tuhan bersama dengan Steffi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap traktor. Saya laskar Kristus, siap traktor. Saya bukan pasukan berjalan, saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Pasukan berjalan,
pasukan perkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar itu. Terima kasih juga untuk Stevie yang luar biasa mengajak teman-temannya untuk memuji Tuhan. Nah anak-anak, kita juga akan memuji Tuhan kembali dengan pujian Kau temanku, ku temanmu. Boleh ajak mamahnya ya, gandengan tangan, tunjuk kanan kiri. Juga boleh ajak teman-temannya yang ada di rumah atau kakak atau adiknya. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan. Sendirian, Kak Linda punya teman yang baik hati, yang mau sama-sama memuji Tuhan loh. Siapa ya kira-kira?
semuanya. Nah, minggu lalu kita belajar bersama dengan Bunda Hesti tentang bagaimana Saul ditolak oleh Tuhan. Aduh, sedih sekali ya anak-anak. Kenapa kok Saul ditolak oleh Tuhan ya? Karena Saul mengecewakan hati Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana pada saat itu Raja Saul dia sedang diganggu oleh roh jahat karena ketidaksetiaannya kepada Tuhan. Sehingga oleh orang-orang di istana pada saat itu, Raja Saul diperintahkan untuk meminta bantuan dari seorang anak kecil, seorang remaja yang bernama Daud. Kenapa? Karena pada zaman dulu, Daud itu adalah seorang yang suka bermain musik apa yang dipetik? Gitar, betul. Selain itu apalagi? Ada yang namanya kecapi. Nah, katanya ketika Daud bermain kecapi, pada saat itu dia bisa untuk memulihkan keadaan seseorang loh anak-anak semuanya. Sehingga Daud diperintahkan oleh Raja Saul untuk dibawa ke istana untuk dapat mengusir roh-roh jahat dari dalam tubuhnya. Kira-kira seperti apa sih kisahnya tentang Raja Daud yang di dalam istananya Raja Saul? Yuk kita saksikan sama-sama seperti ini nih. Pada waktu itu, kerajaan Israel dipimpin oleh Raja Saul. Raja Saul adalah raja pertama dari kerajaan Israel. Daud adalah seorang prajurit kerajaan Israel. Daud berhasil kalahkan puluhan ribu tentara musuh. Raja Saul merasa iri hati karena Daud lebih hebat, lalu Raja Saul melemparkan tombak menangkap Daud. Daud menghindari serangan tombak Raja Saul dan berlari pergi menyelamatkan diri. Kemudian Daud bersembunyi di dalam gua Gunung Batu. Raja Saul dan pasukannya lalu pergi untuk mencari dan menangkap Daud. Tiba-tiba Raja Saul ingin beristirahat di dalam gua dan para pasukannya berjaga di luar gua. Raja Saul tidak mengetahui bahwa di dalam gua itu juga ada Daud yang bersembunyi. Ketika Raja Saul sedang beristirahat, Daud mempunyai kesempatan untuk melukai raja. Tapi Daud sangat menghormati Raja Saul. Karena itu, Daud hanya memotong sedikit baju raja. Kemudian Raja Saul bangun dari istirahatnya dan pergi keluar dari dalam gua itu. Tiba-tiba Daud memanggil Raja Saul dan menunjukkan potongan baju yang diambilnya. Walaupun Raja Saul sangat jahat kepada Daud, tetapi Daud tetap mengasihi Raja Saul. Nah, anak-anak semuanya, kita belajar dari seorang raja yaitu Saul. Bagaimana Saul iri hati dengan Daud karena Daud dipakai Tuhan secara luar biasa. Kalau kita iri hati, maka Tuhan tidak akan suka dengan kita loh. Kenapa? Karena iri hati itu mendatangkan hal-hal yang jahat dalam diri kita. Seperti Raja Saul kan? Karena dia iri hati, sehingga dia mau mengejar-ngejar, bahkan mau membunuh Daud. Tetapi berbeda dengan Yonatan, yang adalah seorang anak raja. Dia sangat mengasihi Daud. Dia menolong Daud di saat Daud dikejar-kejar oleh Saul. Kenapa Yonatan begitu mengasihi Daud? Karena dia tahu bahwa Daud adalah raja yang diurapi oleh Tuhan. Yonatan tidak iri, sekalipun dia anak raja, dia berpikir, wah, nanti pasti aku yang jadi raja. Aku maunya aku.
aku yang mau jadi raja. Tapi tidak, Yonatan, dia mengasihi Saul. Bahkan ketika Saul bersembunyi dan akan berpisah dari Yonatan, Yonatan memeluknya erat-erat, anak-anak. Dia bilang, hati-hati ya, Daud. Kamu baik-baik ya, Daud. Tuhan mengasihimu. Wah, betapa bahagianya Daud saat itu. Dia dikasih Allah dan dia juga dikasih oleh sesama dan sahabatnya. Yonatan, bagaimana ini? Aku dikejar-kejar oleh Saul. Betul, Daud. Tadi saja di acara pesta, dia mencarimu. Dia marah kepadamu. Bahkan dia ingin membunuhmu. Lebih baik sekarang kamu tidak kembali ke istana, Daud. Benar sekali katamu, Yonatan. Kamu begitu baik terhadapku. Aku percaya Tuhan akan menyertaimu selalu, Yonatan. Tenang saja, Daud. Aku juga percaya Tuhan pun akan menyertaimu. Buktinya kamu saja sanggup untuk mengalahkan Goliat yang besar itu. Bahkan umat Israel pun juga mengasihi dan menyayangimu. Tuhan itu baik kan terhadapmu? Yuk sama-sama kita berdoa agar berkat Tuhan selalu menyertai kita dan melindungi kita dimanapun kita berada ya, Daud. Tuhan, aku berserah kepadamu. Aku percaya Tuhan yang aku sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang sanggup untuk melindungi setiap kami. Hanya kepadamu Tuhan kami berdoa. Amin. Amin. Baiklah Yonatan, aku akan pergi dan hati-hati ya kamu, tetap berdoa kepada Tuhan. Sampai bertemu lagi Daud, Tuhan menyertaimu selalu. Anak-anak, mau gak seperti Daud yang dikasihi banyak orang? Anak-anak, mau gak dikasihi oleh Tuhan Yesus? Coba dijawab dulu pertanyaan Kak Linda, mau gak? Wah, semuanya mau untuk dikasih Tuhan dan dikasih orang tua, dikasih teman-temannya. Nah, pada intinya, kalau kalian atau Kak Linda setia sama Tuhan, rajin beribadah online seperti ini, rajin mendengarkan membaca ya, orang tuanya membaca renungan, kalian dengarkan, terus habis itu mengasihi sesama, mengasihi orang tua, maka Tuhan akan memberkati kita semua. Memberkatinya dalam bentuk apa ya? Dalam bentuk perlindungan loh, dilindungi Tuhan. Sama seperti Raja Daud, dia dilindungi Tuhan dari segala hal-hal jahat yang menimpa dirinya. Juga kalau kita setia sama Tuhan, kita selain dilindungi Tuhan, kita juga punya banyak teman-teman yang baik. Mau kan punya teman-teman yang baik? Mau kan punya orang tua yang baik? Makanya kita harus taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Nah, itu perbuatan yang tidak baik yang dilakukan salah satu kakak kita. Ya kan, ada temannya terjatuh, dianya malah menjauh dan ketawa. Itu tidak baik ya anak-anak. Nah, itu perbuatan yang baik. Kak Lala sudah menunjukkan sesuatu hal yang baik. Dia menolong temannya di saat temannya sedang jatuh. Tepuk tangan buat Kak Lala. Sudah selesai belajar firman Tuhannya ya. Semoga adik-adik tetap semangat meskipun ibadahnya masih online dan belum bisa tatap muka seperti biasa ya. Oke, kita berdoa ya hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini anak-anakmu sudah mendengar firman Tuhan, sudah belajar firman Tuhan. Tuhan, Engkau saja yang bisa memberkati dan menggembalakan anak-anakmu ini agar mereka tidak hanya mendengar dan belajar firman Tuhan, tapi boleh menjadi pelaku firman dalam setiap kehidupan mereka dan boleh menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus,
pertemukan kami dalam ibadah-ibadah yang lainnya, agar kami tetap semangat belajar firman-Mu dalam keadaan apapun. Dan kami berdoa Tuhan, agar pandemi ini lekas bisa berakhir, dan kami boleh kembali belajar secara tatap muka, bertemu langsung dengan teman-teman, guru-guru dalam ibadah sekolah minggu JKI Mahanaim. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memohon perlindungan-Mu. Haleluya. Amin. Selamat pagi semuanya. Sampai jumpa. Kita berdoa syafaat ya anak-anakku semua. Lipat tangannya, tutup matanya. Ikutin Kak Linda berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang telah Engkau berikan bagi kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu taat kepada Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak yang dilindungi Tuhan Yesus, dan kami punya banyak teman, orang tua, dan guru yang baik terhadap kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga kami, untuk orang tua kami, untuk guru-guru sekolah minggu. Juga Tuhan, kami berdoa untuk negara Indonesia dan kota Blitar tercinta. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan melindungi seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Yuk sama-sama kita hafalkan ayat hafalan hari ini ya. Diambil dari kitab Mazmur pasal 5 ayat 13. Sekali lagi ya, Mazmur 5 ayat 13. Bunyinya, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Sekali lagi ya, Mazmur 5 ayat 13. Bunyinya, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Jangan lupa dihafalkan ya. Untuk mengakhiri ibadah online kita hari ini, yuk sama-sama kita berdoa sekali lagi ya anak-anak semuanya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh beribadah online dengan baik. Tuhan, jadikan kami anak yang taat, anak yang setia, sehingga Tuhan akan memberkati setiap kami. Dan Tuhan, berikan kami sahabat yang baik, berikan kami mama papa yang baik. Kami bersyukur Tuhan untuk semuanya itu Tuhan Yesus, dan kami percaya kami bersama Tuhan akan sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Nah anak-anak semuanya, cukup sekian ibadah kita hari ini. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah, dan ingat ya, social distancing dimanapun kalian berada. So see you on next week. Bye bye. God bless you. 5 kepastian dalam hidup. Yang pertama, hidupku dicintai oleh Tuhan. Yang kedua, hidupku diciptakan secara ajaib. Yang ketiga, hidupku diberkati tanpa batas. Yang keempat, hidupku diprogramkan untuk berkemenangan. Yang kelima, hidupku memiliki pengaruh yang positif dimanapun aku berada. Ya, Kak Linda juga mengucapkan terima kasih untuk anak-anak semua yang sudah terlibat pelayanan hari ini. Ada Rafa dan Mama, ada Steffi, ada Theo, dan ada Sean. Terima kasih untuk pelayanan hari ini ya. Semangat terus dalam melayani Tuhan.